Assalamualaikum. Halo sedulurku sekalian, dimanapun kalian berada, mohon maaf jika ada tutur kataku yang salah. Di video kali ini saya akan mengupdate atau mengunggah produk saya ke Tokopedia. Langsung aja, let's go. Pertama kita masuk ke Tokopedia. Akun Tokopedia tampilan awal seperti ini, guys. Kalau sudah seperti ini, langsung masuk ke akun yang ada di bawah pojok. Klik, lalu kita klik yang toko saya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada tambah produk, kita klik. Kemudian kita mulai good seperti ini, dan sebelum mengupdate atau mengunggah di Tokopedia, sedulur KB harus menyiapkan produk. Sebelum mengunggah, menyiapkan produk seperti ini dulu. Nah, karena saya akan mengunggah produk seperti fashion wanita ya, kita klik seperti ini. Lalu lanjutkan lagi. Oke, nah seperti ini, kita buat nama produk di sini. Buat nama produk, saya mau kasih nama produk set tunik Sabrina ya, karena ini saya menjual bawahan sama atasan jadi satu set. Set tunik Sabrina. Nah, lalu sudah seperti ini, lalu kita pilih set tunik Sabrina wanita. Lalu di sini kita udah otomatis ya, guys. Fashion muslim, atasan muslim wanita. Oke. Lalu di sini tulis harga sesuai keinginan masing-masing ya, lur. Saya kasih harga 115. Nah, karena tidak saya grosir, saya ini enggak saya selindang, tapi kalau misal teman-teman atau sedulur KB mau jual grosir ini di selindang seperti ini. Nah, tapi karena saya tidak menjual grosir, saya menjual eceran, saya kembalikan seperti ini. Nah, untuk stok kita sesuaikan stok yang ada, misal 10 tulis aja 10, misal 100 tulis aja 100. Nah, minimal pemesanan 1 ya. Kondisi baru lah, tidak bekas. Nah, di sini ada SKU, ini boleh diisi boleh enggak ya, guys. Tanpa estimasi fashion wanita terapkan. Lalu di sini enggak diisi, enggak apa. Biasanya di sini ada deskripsi ya. Ini udah lanjut. Ada deskripsi di sini ya, saya. Nah, ini sini karena saya udah copy paste ya, guys. Tinggal ini saya tempel aja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misal teman-teman atau sedulur KB punya video, ini bisa ditambahin video. Tapi kalau saya, karena saya nggak punya video yang model itu, saya lanjutkan aja. Nah, untuk berat
sekitar kira-kira aja 100-350 gram ya guys ya. Nah kalau sudah seperti ini guys, ini langsung selesai. Nah ini udah jadi guys. Coba mari kita lihat di produk. Masuk drop. Nah ini sudah ya guys ya, yang barusan saya posting atau update guys. Gampang guys, silahkan dicoba. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.